Kita coba satu potong untuk pigmen. Produk terbaru dari Kevin Unlimited, Instant Food Burger, khusus untuk binatang pigmen atau kodok. Makanan instan ini sudah mengandung prebiotik, vitamin, dan kalsium. Komposisi berbasis serangga 75%, cocok untuk amfibi yang pemakan serangga atau daging. Dan cara pemakaiannya, tuang ke air mendidih dalam mangkuk atau cup. Nanti cara penerapannya bisa kita lihat video setelah kita menerangkan yang lain. Di dalam pembelian nanti free sendok, sendok takar, sama cup dan stick. Ini cara penerapannya. Kita buka kemasannya dulu. Kita ambil pengawetnya atau pengering. Kita tuangkan 2 sendok instant food khusus untuk pigmen. Takarannya segini ya teman-teman. Lalu kita beri air panas atau air mendidih. Lalu kita aduk segera 2 menit atau 3 menit sampai mengental. Diaduk terus. Nanti ada proses pengentalan, lalu kita diamkan sejenak sampai menjadi gel dan mengeras pada suhu kamar. Ini contoh yang sudah mengeras di suhu kamar, udah menjadi gel. Dan kita potong-potong memanjang untuk diberikan makan untuk pigmen. Cara memberikan pakan, diusahakan puasakan dulu 2 atau 3 hari untuk pengenalan makanannya. Yuk kita coba dulu. Satu potong aja itu setara dengan jangkrik 10 ekor dan tikus. Gak usah banyak-banyak kasih makan, cukup satu potong aja. Yang lainnya bisa disimpan di dalam kulkas atau pendingin freezer, bisa digunakan 1 minggu sampai 1 minggu. Sekian dulu teman-teman penjelasan instant food burger untuk binatang pigmen. Jangan lupa subscribe video kita agar teman-teman bisa update informasi tentang produk-produk dari kita yang terbaru.